banyak peluang usaha rumahan yang sangat menarik dan dapat dijadikan ladang penghasilan. Kebutuhan waktu yang cukup bagi keluarga memang salah satu faktor yang mendorong mengambil peluang kerja yang ada di rumah. Telah banyak menjadi contoh di luaran sana yang memang sangat sukses dalam usaha rumahannya. Ini terjadi karena dengan cepat mengambil peluang dan memanfaatkannya. Di samping itu, usaha rumahan juga akan lebih menghemat biaya operasional. Tanpa penyewaan gedung atau tanah, itu saja sudah dapat meminimalisir modal yang akan dikeluarkan. Dengan hanya di rumah, semua dapat dilakukan. Lalu, usaha seperti apa yang dapat dilakukan di rumah dengan mudah dikerjakan? Berikut ulasannya. Membuka catering. Ini dapat dilakukan semuanya di rumah, dengan kata lain tempat produksinya di rumah sendiri. Sediakan saja jasa pembuatan berbagai macam snack atau nasi box yang biasanya dipakai dalam beberapa acara. Pendapatan dari hasil ini sangat menjanjikan, karena sekarang banyak ibu-ibu karir yang akan membuat acara, tetapi pengen semuanya praktis tanpa kerepotan dalam persiapan hidangannya. Tawarkan jasa tersebut ke tetangga dekat dulu, kalau kualitas baik, pasti akan menyebar ke masyarakat luas tentang usaha ini. It's so beautiful, you and me. Menjahit. Salah satu profesi yang saat ini sudah jarang ditemui. Jika memang Anda mempunyai bakat dalam bidang yang satu ini, dapat mencobanya. Apalagi masyarakat yang sebagian memang masih mempercayai penjahit daripada membeli baju setengah jadi. Resiko kalau membeli jadi semakin banyak dibanding dengan menjahit sendiri. Tetapi, semua lebih pada ke prinsip yang menggunakannya. Baju khusus keinginan sendiri seperti apa model dan bentuknya itu perlu ke penjahit. Karena, beli baju jadi kadang tidak sesuai dengan keinginan. Tukang las. Pembuatan seperti gerbang teralis besi atau yang lainnya semakin banyak permintaannya. Bagi yang sudah berpengalaman dalam hal pembangunan rumah, tentu paham akan kebutuhan ini. Ini tidak perlu dikerjakan sendiri. Carilah orang yang mau bekerja dengan Anda. Anda tinggal siapkan peralatan di rumah dan Anda sibuk dengan mencari orderan. Kalau sudah mempunyai banyak kenalan dalam bidang pembuatan rumah, pasti akan banyak orderan datang tanpa harus mencari. Ini sangat menjanjikan keuntungannya. Membuka toko cemilan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas memang suka dengan cemilan, ini menjadi peluang bagi Anda untuk memulainya. Sediakan berbagai macam snack atau aneka cemilan lainnya dari mulai yang basah sampai cemilan kering. Jika memungkinkan untuk membuat sendiri, lakukan, tapi jika belum sanggup mengerjakan sendiri, Anda bisa mengambil ke agen yang menyediakan berbagai macam cemilan. Berdasarkan keuntungan, memang akan lebih besar jika semua dikerjakan sendiri. Air isi ulang. Kebutuhan air yang sama halnya dengan kebutuhan makanan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mendirikan usaha bisnis yang satu ini. Semakin banyak rumah makan atau pabrik yang bermunculan, pasti akan semakin banyak juga permintaan mengenai air. Apalagi dengan persediaan air yang semakin sedikit dan susah untuk keluar di beberapa sumur di daerah,
ini dapat menjadi bisnis yang menguntungkan. Beberapa penjelasan mengenai peluang usaha rumahan modal kecil tadi semoga dapat memberikan inspirasi dan ide bagi Anda yang memang menginginkan untuk memulai bisnis. Tetapi tetap perhitungkan tingkat risiko yang akan muncul dengan Anda membangun bisnis tersebut. Ingat, menghasilkan keuntungan yang besar tetap memerlukan ketelatenan sendiri dalam berwirausaha.